Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke sahabat live on, sahabat setia IT Fiktif, pastinya teman-teman jaringan kalian udah gak stabil ya, udah lemot banget brother. Tenang aja sahabat live on, karena sekarang IT Fiktif kembali update HP live on tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian kembali sat-set gitu ya, seperti setan kesurupan gitu man. Dan biar tidak banyak lebar, langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, and subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke langsung aja sahabat iPhone, di bagian jaringan data man, kalian tekan lama. Nah, di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, teman-teman. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya. Oke, yang paling bawah di situ ada bacaan nama titik akses atau APN, kalian tekan. Dan yo, mantap banget men. Jadi APN live on tercepat dan paling stabil berhasil diperbaharui. Tolong perhatikan, untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini teman-teman, live on update ya. Untuk di bagian nama tolong sesuaikan aja seperti itu, live on update. Lalu kemudian untuk di bagian kata, maksudnya di bagian APN-nya, nah di sini mengalami pembuaran sistem, artinya berhasil diperbaharui dari APN sebelumnya. Jadi wajib banget samakan, yaitu internet.tmobile.kz ya, untuk di bagian APN-nya seperti itu teman-teman. Karena meskipun APN tersebut diupdate, nantinya ada beberapa item yang tidak akan dirubah oleh IT Fiktif, ada pula beberapa item-item yang lain akan diperbaharui atau istilahnya diupdate teman-teman. Khusus di bagian kolom ini tidak ada perubahan, kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan, sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif. Bisa dimengerti ya? Oke, lalu kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin aja, akunnya kosongin teman-teman, dan untuk di bagian nama pengguna silakan isi Guiz ya, untuk di bagian nama pengguna brother Guiz kayak gitu man. Lalu kemudian untuk di bagian kata sandinya sama dengan nama pengguna yaitu Guiz. Oke, lalu kemudian untuk di bagian servernya teman-teman, di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 37.235.1.1.74. Untuk di bagian servernya teman-teman, silakan kalian wajib banget samakan. Dan perlu diinformasikan, apabila ada APN yang udah expire, kalian hubungi pihak Mimin, nantinya akan Mimin update APN yang udah expire tersebut. Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat, langsung buang gitu men. Dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah Mimin berikan. Jadi yang lama hapus aja brother. Bisa dimengerti ya, yang lama hapus langsung ganti dengan yang terbaru. Paham? Namun perlu kalian ingat bahwa tidak semua daerah itu waktunya sama, tidak. Artinya ada beberapa daerah yang masih lancar gitu teman-teman, ada yang udah mulai down speednya. Intinya updatean ini berlaku untuk wilayah yang udah lemot, paham ya? Oke. Lalu kemudian untuk di bagian MMS-nya kosongin aja, dan untuk di bagian proxy MMS-nya, di sini lagi-lagi wajib teman-teman kalian samakan, yaitu 142.44.210.174. Untuk di bagian proxy MMS-nya kalian samakan seperti itu. Dan ini sudah Mimin desain khusus untuk kalian pengguna kartu live on. Selain kartu live on, Mimin tidak recommended ya. Sekali lagi ini berlaku khusus untuk pengguna kartu live on. Oke, teman-teman, sudah ya. Mantap banget. Sedangkan sekarang kita bergeser ke bagian port MMS-nya, silakan isi 80. Hanya terdapat 2 angka saja, teman-teman, 80 untuk di bagian port MMS-nya seperti itu.
Lalu kemudian untuk di bagian MCC-nya biarkan aja, dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan, tidak boleh ada perubahan. Kenapa? Karena di situ sudah ada secara otomatis. Jadi meskipun nggak sama, tolong jangan sampai dirubah. Khawatir takut datanya nggak muncul ataupun kembali lagi ke APN yang pertama. Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, main Papa Tocha. Ya, untuk di bagian jenis autentikasinya, pilih yang paling bawah, PAP atau CAP, seperti itu. Sedangkan untuk di bagian jenis APN-nya, di sini Mimin menggunakan dua item. Ada default, ada shuffle. Jadi ada dua metode khusus yang wajib nih buat kalian samakan. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja brother. Karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di bagian layar kaca itu. Jadi monggo kalian samakan. Oke, teman-teman, bila mana sudah kita next, dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol APN-nya, men. Kunci di IPv4 ya, teman-teman, seperti ini. Untuk di bagian protokol APN-nya, kunci di IPv4. Sedangkan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4, brother, seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget men, jadi APN live on tercepat dan paling stabil berhasil diperbaharui. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang diberikan oleh APN live on tercepat ini. Langsung aja kita mulai pengujian. Oke, brother, wow, gila teman-teman ya, gila banget, bisa kalian perhatikan untuk di bagian downloadnya teman-teman, di sini bermain di angka berapa nih? 33,2 Mbps, aduh, ngeri banget dah. Sedangkan untuk di bagian uploadnya, di sini bermain di angka berapa nih? 31,1 Mbps dan pingnya bermain di angka 17 ms. Tunggu apa lagi? Silakan coba nih apa yang dijamin jadinya live on kalian kembali ngajak tempur. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian teman-teman ya. Nah, jangan lupa silakan share ke media sosial kalian masing-masing di sana agar kita ini tentunya mendapatkan amal jariah di mana membantu rekan-rekan kita yang ada di pelosok sana gitu ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Next video, assalamualaikum.